while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya bakalan mereview game offline yang akhirnya rilis ya. Game offline survival, dan ini mirip Minecraft gitu, jadi bisa dibilang ini merupakan saingan Minecraft. Nah, game ini juga berasal dari game PS4 ya guys, jadi keren banget gitu guys. Offline dari game PS4 dan grafis gameplaynya juga keren, mirip Minecraft, bahkan mungkin lebih bagus gitu guys. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplaynya, atau grafik, atau storynya, langsung aja kita review. Oke guys, gamenya dari Square Enix. Game dari Square Enix bagus-bagus guys, cuman harganya mahal-mahal ya. Harganya mahal-mahal, gila lah. Mungkin kalian sudah bisa menebak ya, kalau misalnya game dari Square Enix dan juga survival builder seperti itu, gamenya apa? Nah ini dia guys. Oke, kita skip aja. Nah, Dragon Quest Builders. Oke, nah kita tap to start. Ini seriusan keren banget guys. Dragon Quest Builders Chapter 1 Canteen guys ya. Settingannya, kita lihat settingannya guys. Kamera speed, kamera speed, kamera zoom, kamera rotation. Nggak ada pengaturan grafis ya. Oh ada guys, grafis quality-nya. Eh, kalau mau grafis quality high gimana dong? Ini cuma medium guys. You can adjust a graphic quality from the title screen. Oh, kayaknya harus di luar ya. Dari sini, guys. Oh, ini, guys. Kita bisa atur grafis quality-nya dari luar ya. Oke, guys. Jadi, setelah atur grafis, itu dia akan restart ya. Dia akan restart. Lalu kita play. Oke. It's time to design your character. Oke. Ini tipe A, tipe B ya, cewek atau cowok guys ya, kita pilih cowok aja. Kemudian hairnya bisa diganti warna ya guys. Kita nggak ada warna biru kah? Mau atur sama warna dengan skin. Oh ini kulit ya, gue kira skin baju guys. Dan ice, pengaturannya nggak banyak ya guys, yang kita bisa rubah gitu guys. Ini warna mata pun nggak kelihatan ya, warna merah aja. Jadi kita nggak bebas mengeksplor atau mendesain karakter kita di sini guys. Namanya yang lag aja ya, nama legend kita guys. Oke. Okay. Yes. Nah, tapi ya walaupun kita nggak bebas mendesain karakter kita, tetapi gameplaynya menurut gue keren sih. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada tadi yang tadi ya, yang di awal itu guys, Dragon Lord. Yang lag at long Destiny. Jadi ini nggak sepenuhnya, nggak tahu ya kalau ada mode kreatif atau enggak. Ini story guys, the storynya yang lag. Oke, kita nggak fokus ke pembicaraannya aja ya. Oke, masih biasa seperti di awal ya, tutorial di awal. Ini ada di konsol PS3 dan PS4 juga ya, nggak tahu kalau PC ya. Kalau PC nggak tahu nih kalau ada. Oke, gue keingat Portal Knight nih guys. Oke, Force Handful ini akan digunakan untuk apa? Build. Oke, okay. Made for creation itu untuk apa ya? Oh ini untuk nambah darah ya? Oh iya guys, untuk nambah darah. Feel better now?
Semoga aja kalau kita selesaiin story ada mode kreatif gitu ya guys. Kayaknya keren nih kalau ada mode kreatif. Tapi kalau mau lihat dari namanya sih, ini nggak tetap berinti pada story gitu guys. Kalau Broken Brands ini akan digunakan untuk apa nih? Broken Brands jadi weapon ya. Oke. Suaranya Dragon Quest banget ya guys. Oke, jadi kita udah tongkat kayu, tongkat baseball di sini. Oke. Udah, kita udah bisa pakainya atau belum nih? Jadi emang di awal masih dikasih tutorial banget ya guys. Tapi ya tanahnya udah kotak-kotak banget ya, kelihatan banget nanti akan mengarah ke builder guys. Ya, you aren't carrying anything, oke? Okay? Jadi kita udah pakai ya guys. Sekarang kita kemana nih? Oke, okay, sekarang di. Karena dia disuruh apa ya kita guys? Ih, ada tengkorak-tengkorak guys. Tadi penjara ini guys. Tapi kok udah nggak ada disuruh lain-lain ya? Tutorialnya udah habis di sini. Gathering materials. Oh, kita harus tekan guys, gathering materials. Press the weapon button to break things apart and turn them into materials that you can pick up. Oh iya, kita mining guys di sini berarti ya. Bukan. Well done, yang lag that should be art. Oke. Okay. Blok ke sana ya. Ini apa nih? Place. Oh, kita apa? Letakin ini agar kita bisa naik tangga, guys. Tadi kan itu kita belum bisa naik ke atas nih, guys. Kalau ini examine apa nih? There is something written to the gravestone, but it's an old one that test eligible. Oke, okay, berarti kita udah bisa naik ya. Nah, berarti udah bisa ke atas. Keren ya, nuansa builder gitu. Ya, bangke sekali guys. Ya, bisa ambil di sini nggak nih? Aduh, nggak bisa guys. Itu besi. Udah bodoh sekali. Harus turun lagi guys. Nuansa ya kayak main Minecraft Dungeon lah guys, bisa bilangnya. Tapi kalau Minecraft Dungeon nggak ada builder, nggak ada membuilding kan? Itu gua yang salah nih. Oke, kita ambil banyak-banyak aja biar nggak turun lagi. Ini seharusnya kita bisa ambil lagi kan? Ya bisa guys. Yang kita udah letakin bisa diambil lagi ya. Karakternya lucu lagi, chibi banget guys. Oke, nah udah bisa. Sekarang ganti lagi. Selesai. Untuk misi pertama guys. Gimana guys? First impression kalian atau kesan pertama kalian setelah melihat game ini ya, di awal gitu. Bagus atau enggak? Kalian aja yang komen ya. Bagus atau enggaknya gitu. Oke. Oke, Cantlin Plains. The Ravaged Realm. Oke, ini udah di dunia luar ya. Nah, kita nggak tahu seluas apa dunianya atau worldnya di sini. Wow, my god, ada Legend King, ada golem, apalagi tuh. Jadi memang kayak main Minecraft tapi nuansa RPG-nya kental gitu guys. Oke, apakah masih ada tutorial lainnya guys? Wow, luas banget dong. Luas banget dong. Ini apa nih? Banner Hope Plan.
Oh enggak, kita harus tanam di situ guys, kayak bendera kita, banner hope atau banner harapan. Taruh di tengah sini kali ya. Dan nah, ini kayak itu jadi markas kita ya guys, awal dari markas kita guys. Nah disinilah kita akan membangun markas kita. Kita akan sekreatif apa. Di sini juga kita nge-save ya. Nah dan kayaknya udah nggak ada tutorial lagi nih. Ada orang guys. Cewek lagi. Resident request. Oke, apakah ini namanya quest? Apakah ini quest ya? Main quest, side quest? Kayak main game RPG, tapi gabungin sama Minecraft, guys. Keren sih. Tapi ini nggak first person perspektif ya. Healing cream, ada obor, ada apa, api unggun. Kalau ini cupstick kita sudah ada, dan broken sword. Apa sih namanya yang kalau tempat workstation ya, atau apa ya tempat kita. Nah ini udah nggak ada lagi ini guys. Udah nggak ada lagi tutorial ya. Kayaknya sudah seperti itu. Notif siaran langsung udah masuk. Dan kayaknya selebihnya kita tinggal, nggak ada quest lagi ya. Atau nggak ketulis gitu. Fix the house. Oh iya guys, questnya itu kita fix, memperbaiki rumah ini yang udah hancur guys. Nah tentunya ini mereka nggak batasi kita mau bikin kayak gimana, jadi itu kita explore sendiri gitu. Nah ini, oke, keren ya, gitu gamenya guys. Jika kalian suka silahkan like, komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.